guys, jadi di video kita kali ini Frostemen bakal main Free Fire lagi. Karena di video kemarin sudah mencapai angka 100.000 like lebih. Mas Frostemen nge-give 1 juta diamond ya guys ya. Pastikan video mencapai angka 100.000 like lebih lagi guys. Karena Frostemen bakal ngajak bocah-bocah dari kalian semua ke sini dan aku bakal kasih 1 juta diamond guys. Komen di bawah ya guys ya. Dan like video ini guys. So, kita bakal langsung aja guys. Jadi, kita bakal membeli sebuah pet baru. Katain tuh Frostemen belum punya pet ini ya guys ya. Pet apa ya? Karena aku juga sendiri nggak tahu ya guys ya. Emang ada pet baru guys? Bentar dulu ya, aku cek-cek dulu nih ya guys ya. Bisa lah ya. Biasanya kalau kayak gini-gini mah udah dibeli mah bocil, apalagi yang murah-murah ya guys ya. Bentar dulu, kita lihat dulu nih guys. Spot car nggak ada loh. Coba kita bakal pet ya guys ya. Oh my god. Wow. Kita belum membeli sebuah Beaston. Apa ini guys ya? Don't judge by his look, he has a soft heart. Oh my god. Jadi dia mempunyai hati yang sangat lembut guys. Tapi kok mau beredar gitu. Jangan-jangan petnya bisa nembak juga ya guys ya. Oke, kita bakal langsung beli pakai diskon. Bisa dong ya, 400 diskon. Let's go. Congratulations baby. Oh my god. Ini dia ya guys ya, Beaston ya guys ya. Kita lihat nanti skillnya apa. Oke guys, kita bakal langsung ya. Lu jangan garuk-garuk, tuh ada kutu di sana ya guys ya. Oke guys, kita bakal langsung equip ya. Ini biasanya kalau bocah-bocah langsung auto equip. Ini apa nih? Gak mau lah gua. Itu apaan guys? Sekarang ada baju pet lo guys, dijual. Wih, bentar dulu nih Nyan. Oke guys, kita belum kasih nama si monkey kita, si monyet ya guys ya. Oh my god, ini juga ada gaya-gayanya gini, gila. Gokil banget guys. Oh bisa lah ya nanti ya guys ya. Oke kita bakal, wah. Wih, dia ngambil diamond-diamond guys. Gila, kocak kali ya guys ya. Oke, kita bakal langsung ke pet. Oh, kita kasih nama ya guys ya. Nyet. Oke, kita bakal kasih nama Nyet guys. Ini deh guys ya. Kurang seru guys. Ncil Nyet. Nah, Ncil Nyet ya. Bocil Nyet. Oke, ini masih bocil soalnya masih level 1 ya guys ya. Oke, kita bakal level up. Shred-shred. Level up lagi. Oke, level up. Oke, level up lagi. Oh my god, sekarang bisa gini ya guys. Dulu gak bisa men, harus satu-satu dulu aing guys. Oke, kita bakal beli dulu nih. Kita beli max, ya ampun 19.000. Langsung habis diamond aing kalau kayak gini guys ya. Tadulah, wah ini Free Fire-nya sengaja ya guys ya. Wah gak bisa, kita harus beli 50 biji guys. 1000 diamond, bisa lah ya. Aing lupa pakai diskon. Woi, lupain guys. Ampun, ini gimana cerita ya. 50, terus kita diskon 150. Lumayan kan tuh, kan ku bilang apa guys. Lumayan kalau diskon ya. Nah, level maksimal langsung berubah si monyet ini guys ya. Luar biasa. Oke, jadi skill pertamanya dia tuh. Wih, kayaknya lompat-lompat nih bocah-bocah nih. Sabar dulu, napa bisa gak sih sabar dulu. Gue lagi nge-review skin nih. Terus skill yang kedua, wih, atraksi dia guys. Yes. Gila, gokil. Ini tembakan yang bisa. Gila, keren kali guys. Cilnya namanya. Guys, kita bakal langsung ke skin. Jadi skinnya ada dua, skin biasa sama skin ini ya guys ya. Bisa lah. Oke guys, terus skillnya kita bakal lihat ya guys ya. Ini skillnya apa ya guys ya. Kita lihat dulu nih. Throwing distance of grenade, glow wall, flashbang, and smoke grenade increase by 10%. Terus yang kedua 20%. Yang ketiga, nah ini nih yang aing tunggu-tunggu nih guys ya. Jadi kalau kita ngelempar granat, glow wall, jadi bisa range-nya itu nambah dikit gitu guys ya. Kan lumayan, nggak kayak biasanya. Itu kita kalau kekeran Free Fire, udah ada kekeran, dia bisa kagak pas ya guys ya. Sempak kali emang guys. Oke. Oke, bisa lah ya. Kita bakal ke store dulu nih guys. Apa aja nih yang bisa kita beli ya guys ya. Oh, ini nih guys. Pukulan ini, tapi aku gak punya. Aku lawan ini guys. Oke, bisa lah. Ini aku bakal terima dulu. Buat manusia-manusia dari kalian ya, bocil-bocil yang udah gabung, aku bakal terima guys. Bocil-bocil ya. Ini ada bocil Frostmae, terima. Wah, ada join ya, sayang banget guys. Nah, ini ada Frost Pratam, terima. Frost Beat, terima. Wah, ini dikit banget ya namanya Frost ya guys ya. Nah, Frost Chill, let's go. Chillin bro. Nah, jadi udah 50 kan. Aku bakal cari nih guys yang gak pernah login, aku bakal kick ya guys ya. Ini ada dia login 9 hari yang lalu guys. Walaupun master, apapun rank kalian, asal gak login, auto kick guys. Kita lihat lagi ya, bisa lah guys. Kita ke bawah. Mana ya? Oh, satu hari lagi, Frost Barbar, kick man. Mana lagi, 2 hari Frost Hayato ya. Bisa-bisanya dia gak login guys. Macem-macem nih ya guys ya. Oke, ingat guys, harus sering mabar satu klan ya guys ya. Biar kita bisa klaim ini, biar kita bisa turnamen guys. Jadi ada mobil baru guys. Kalau kita top up sebanyak 200 diamond. Bisa lah ya, kita bakal beli ini nanti guys. Bentar dulu, aku bakal cek-cek dulu nih guys. Apa yang baru ya, soalnya Frost Diamond pengen banget nih. Kita go to, gak ada yang baru, cuman itu doang guys. Bisa lah ya. Oke lah, kita bakal main sekali guys. Guys, jadi kita bakal langsung aja guys ya. Kita bakal coba ya guys ya. Ini pet kita ini harus GG lah. Mouse gua kagak ada. Oh ini dia guys ya. Oh my god. Mana nih? Buat orang let's go. Oh my god. Jadi buat kalian yang main FF ketemu Frost Diamond, turunnya tuh di Clock Tower ya guys ya. Nih, tuh kalian bisa lihat ya. Ncilnyet, pet kita bersatu guys ya. Pet monyet kita ya guys ya. Kita buktikan seberapa kerenkah pet ini ya guys ya. Karena pet kita ini bakal bisa mengeluarkan jurus yang sangat luar biasa mantap ya guys ya. Katanya lemparannya tuh bisa jauh banget gitu ya guys ya. Oke, kita bakal coba apakah beneran bisa. Karena kalau FF itu biasanya kalau Frost Diamond ngelempar bom itu benci banget ya guys ya. Kenapa? Karena ketika aku ngelempar itu nggak pas banget sama kayak
kerannya gitu ya guys ya. Sempak kali emang ya guys ya. Sama kayak peluru-peluru ini sempak kali ya guys ya. Oke, kita udah dapat shotgun. Jadi kita bakal rush gaming musuh ada di atas sini ya guys ya. Bersama pet kita si monyet guys. Oke, kita bakal langsung aja buat oh my god. Temen kita udah ditembak ya guys ya. Kita oh my god, yang ditembak siapa tuh bro? Kita bakal santai dulu aja mainnya guys ya. Takutnya langsung ke knockdown. Aduh doh, langsung ke knockdown. Alah, dua ke knock guys. Takutnya aku langsung ada musuh. Aduh doh. Aduh doh guys. Oh my god, kok gua terpuruk guys. Oke, santai-santai dulu aja guys ya. Santai dulu aja. Oke, ngumpet dulu guys. Kita langsung lewat. Oh my god, hampir aja aku mati ya guys ya. Pet monyet kita nih luar biasa mantap. Jadi kita harus santai, hati-hati dan jebret. Pokoknya harus mati lah. Kita lihat lagi guys ya, di mana musuhnya. Dia nggak mau senyata nih, gimana nih? Gak ada lootingan nih gua. Sama tameng aku nggak punya nih guys. Bahaya banget nih ya. Wah, sembuji juga udah pasti mati kalau salah langkah nih. Ada musuh di sebelah sini. Ayo nyet, shield nyet. Let's go shield nyet. Kita basmi guys. Let's go baby. Kemana lu mau bokong teman gua lu? Hampir aja ya guys ya. Kalau kita mau dibokong guys, gak bisa tuh. Apakah itu di atas guys? Mana tuh guys? Gak kelihatan guys. Wah, orang. Oh, di atas itu dia, guys. Di atas sana ya, guys, ya. Oke, santai dulu. Main aman dulu. Kita langsung coba buat selamatin teman-teman kita yang bocah-bocah ini, guys. Bisa lah, ya, guys, ya. Bocah-bocah ini, guys, ya. Oke, nice. Kita bakal selamatin dulu si bocah. Oke. Bocah-bocahnya udah turun tuh, dia tuh. Nah, itu dia, guys. Kita langsung jebret aja gaming musuhnya. Nah, cot. Oh my god. Kita harus hati-hati dulu, guys. Kenapa? Oke, rame kali, bro. Langsung jebret gaming. Minggir, bro. Mana musuhnya, guys? Oh, udah kenok ternyata, guys. Kita langsung aja ya, guys, ya. Coba buat ganti ini pakai Dragon of, guys. Let's go, baby. Kita tar. Sekarat kali tuh. Sama aku. Alah, headshot, brother. Hampir aja teman kita mati, guys. Sampah kali emang, guys. Let's go lah. Kita belum coba nih, guys. Skill dari monyet kita itu apa gitu. Apakah beneran panjang lemparannya? Kita buktikan saja, guys, ya. Tar dulu nih. Wah, dia pakai dual vector. Pantesan aja sakit, guys. Langsung meninggoy lah temen aku kalau kena itu ya, guys, ya. Oke lah. Guys, kita bakal langsung coba buat kabur ya, guys, ya. Kita bakal coba buat cari musuh-musuhnya lagi. Karena, oh my god. Kita bakal langsung buat kejar ya, guys, ya. Ini jangan-jangan, aha. Oke, udah di-kill, guys, ya. Sampah. Ah, bro, kita lari dulu, bro. Kita bakal menuju tempat di mana yang ada musuh rame, guys. Benci banget aku kalau udah ngendok-ngendok gaming ya, guys, ya. Ayo, ras. Wah, ini guys, ini kelewang paling GG ya, guys, ya. Paling Frost Demon suka. Kenapa? Karena dia ngeluarin cahaya-cahaya, aura-aura listrik yang sangat sakti, guys. Ayo, nyet. Kita langsung aja buat cari musuh, ya. Ini monyet kita belum keluar nih skillnya, by the way. Soalnya aku gak punya glow wall sama bom ya, guys, ya. Buktikan lah. Mana ya, gak ada musuh, guys. Ini gimana caranya kita nyoba ya, guys, ya. Ini semoga ya ada musuh yang bawa bom. Jadi kita gak usah looting lagi. Karena Frost Demon paling bosen kalau looting ya, guys. Lama kali. Oh, ada musuh, guys. Di atas sana, ya. Langsung kenok mati ya guys ya. Rush gaming guys, let's go. Kita langsung tembak musuhnya guys sampai meninggal. Oke, ada musuh lagi guys di belakang sana. Oke, nice. Kita langsung tembak ya guys ya. Mana beredelan gua? Cetar, langsung kenok. Macem-macem dia ya. Aduh guys. Krono gua, nice. Krono ini emang sakti kali ya guys ya. Langsung headshot. Salah lawan lu bro. Cerot. Letak pantatnya guys. Let's go ya. Kita cari musuh lagi guys. Siapa sih yang berani lawan Frost Demon? Gak bisa men. Tak langsung lah ya guys ya. Kita bakal looting lagi. Nice, ini udah cukup ya guys ya. Pokoknya kita harus dapat. Kita lihat bomnya dulu nih. Kita belum dapat bom sama sekali loh guys. Macam mana nih? Kita nih mau coba pet gitu kan. Gak ada loh yang bawa bom guys. Emang susah kali kalau cari bom itu ya. Karena kalau kena bom satu aja itu bisa mati guys. Guys, dicoba kita looting. Itu apaan sih yang warna ungu-ungu ya guys ya? Gak ngerti aing guys. Oke, kita bakal ada musuh guys. Tar. Aduh. Belakang aing guys. Belakang aing main. Alah, headshot. Sakit kali guys ya. Sakit kali. Alah, langsung mati guys. Rame kali musuhnya guys ya. Cetar, langsung mati. Untung aja ada Krono ya guys ya. Frost Demon nih guys, kalau kalian mau beli karakter, beli aja Krono. Karena kenapa? Karena udah paling OP guys ya. Gak ada obat udah. Oke, peperangan antara dua kubu kiri dan kanan sudah terjadi guys. Dimana kah dia? Cetar. Headshot sudah ya. Satu lagi guys. Cetar. Headshot. Mati sudah guys. Meninggal lah. Frost Demon double day dilawan. Salah orang kau ya. Langsung masuk ke pick lah. Bisa lah ya guys ya. Kita bakal coba buat lihat-lihat dulu santai. Kalau ada musuh kita jebret guys. Oke, ada lagi musuh guys. Cetar. Dia kayaknya dengar suara tembakan ya guys. Makanya Frost Demon dicari guys. Gak bisa lah bro. Lu harus hati-hati. Lu harus ngelawan gua dulu. Lawan monyet gua. Baru lawan teman-teman gua. Nah itu nih guys ya. Cetar. Nah, langsung kenok guys. Kenok down, headshot. Wah, gampang kali pakai Dragon of Headshot guys. Tahan dulu ya, aku cari bom dulu. Banyak kali lootingannya. Buat kalian-kalian ini orang-orang lootip ini ya. Langsung kaya dia guys. Kita buang-buang dulu. Buang. Oke, udah habis. Kabur bro. Kita kejar teman kita guys. Aduh guys. Hampir aja aku mati guys.
bisa-bisanya kampret ini guys. Saya empat kali shotgun api kau tuh retak di lobby guys. Bisa-bisanya lo dia guys. Gila hampir mati aing men. Wah, bokong dia guys, gak bisa lah bro. Cross time double D dilawannya guys ya. Untung aja ada krono guys, kalau gak ada krono udah pasti mati aku barusan tuh ya. Oke, bisa lah ya guys ya, bisa lah. Bisa-bisanya deh guys. Oh my god, langsung kenok guys. Ah, rame kali ya. Ini kayaknya peperangan di sini banyak kali ya guys. Sampai mana-mana kayaknya nih suara-suaranya guys, suara tembakannya. Pokoknya pick ini arena pertarungan yang sangat luar biasa guys. Jadi kita di sini aja style lah ya guys, cari-cari musuh sama cari glow wall sama bom. Oke, ada musuh lagi guys. Cetar, kagak dilihat gitu kan. Pick kali emang ya guys. Ini bocah-bocah ini salah lawan lu, bro. Ah, lompat-lompat kau di sana ya. Ah, mati kau. Mana lagi? Please lah ya. Ujung batang hidung kau tuh diliatin gitu. Jadi aku udah bener-bener bakal bunuh gitu guys ya. Bakal langsung dedain pakai bom. Ini apaan sih guys? Aduh, teman aing kabur. Wah, teman aing mati bahaya nih guys. Kita langsung jemput aja guys ya. Oke, mati sudah ya. Mana lagi nih guys? Kita harus hati-hati ya. Serba hati-hati kita guys. Dimanapun kita berada guys. Ini soalnya arena pick nih bahaya banget. Yang penting kalau krono aktif, maksudnya udah bisa diaktifin, itu mau kalian lawan siapapun sikat aja gitu kan. Kita lihat guys. Oke, cetar, headshot. Mati sudah. Di sana guys. Di sana ternyata boom. Kita Rush Gaming guys. Nah, itu dia si Bambang ya. Itu dia si Bambang ya. Mati sudah kau ya. Kabur kemana dia guys? Nggak bisa lah kabur sama Pro Stamina Double D. Super kece, keren, tersuper. Alah, redang. Mati dia guys. Mati sudah kau ya. Ada lagi guys. Sikat lah ya. Oke guys, itu musuhnya. Alah, headshot. Mati sudah guys. Kita langsung bunuh semua guys. Sikat semua ya guys ya. Mana musuhnya guys? Kita enggak lihat musuh dari tadi loh guys. Yang bawa bom. Ini gue dari tadi misi mencari bom kagak ketemu-temu ya guys. Terpaksa nanti ujung-ujungnya main Clash Squad guys. Clash Squad ada bomnya gak sih? Kayaknya gak ada ya guys ya. Energi apa dah itu? Kita pakai aja guys. Ini musuhnya lagi dikit nih. Dan bom itu sama sekali kita belum punya loh guys. Ini apa-apa nih? Gak bisa nih. Guys, ada musuh di sana guys. Mati sudah ya guys ya. Ayo bro, kita nyari musuh bro. Musuh cupu ya guys ya. Jalan bro, let's go bro. Lari. Ayo jalan. Ya ampun, ketinggalan aing guys ya. Oh my god ya guys ya. Oh my god. Aku gak dilihat kalau turun guys. Aduh. Awas bro, kabur. Gedar. Mati sudah. Oh my god. Krono, aduh. Ini agak error-erroran ya guys ya. Males saking kalau main kayak gini guys, error-erroran soalnya mouse-nya ya guys ya. Pakai emulator apa sih yang paling enak gitu ya guys ya. Ini Pros Diamond pakai emulator sempak kali ya guys ya. Kita looting dulu. Wah, banyak banget burunya nih. Kita tunggu di pick aja, kayaknya udah rata semua nih guys sama pet kita nih. Wah, jangan-jangan pet kita nih yang ngebawa biar musuh ini lemes-lemes semua ya guys ya. Gampang gini kita ngekill guys. Sakit sekali soalnya guys, Dragunov 2 kali shoot mati guys. Bahkan tadi sekali shoot itu 400 damage. Tapi sekali shoot itu lumayan udah mati guys. Gila, OP kali emang nih guys. Apa bro? Gipalo. Bocah-bocah Gipalo nih guys. Bocah Gipalo, bisa-bisanya Gipalo lagi main ya guys ya. Minta bom bro. Aduh. Cetar. Mati sudah ya guys ya. Mana lagi musuh nih? Bisa-bisanya bocah-bocah nih ya. Open mic dia langsung guys. Ini kalau aku open mic nih langsung. Musuh ya. Musuh dari jauh sana ya. Kenok sudah ya guys ya. Bisa-bisanya aku jadi udah pro. Buya kill 24 guys. Bisa-bisanya guys. Wah. Ya udah lah guys, coba kita training dulu lah ya. Training ada bomnya enggak sih? Guys, jadi ada bomnya ya guys. Nah, ini dari tadi harusnya kita main ini ya guys. Iya ampun, duit kita enggak cukup. Oke, santai dulu ya. Kita Rush Gaming dulu lah ya. Bisa lah guys, habis Buya kita sikat nih guys. Rush bocah. Kita langsung Rush ya guys ya. Bocil-bocil kematian nih paling suka gue ya guys. Jago-jago bisa bocil-bocil kematian ya guys. Let's go lah ya. Kita sikat ya guys ya. One shot one kill. Nah. Aduh, jatuh guys. Kita naik lagi lah ya. Nah, itu dia guys. Dia bukan pipa guys, aku kira musuh ya. Nah. Oh, jago nih kayaknya. Aduh, mati semua teman aku guys. Bisa-bisanya guys ya. Oke. Kenok satu ya. Kita rip. Aduh, bentar bro, santai dulu bro. Kita langsung buy one ya. Langsung headshot guys, mati sudah. Satu lagi ya. Headshot mati guys ya. Kita teman kita terkenok ya guys ya. Kita bakal revive satu-satu. Semoga biar kita menang ya guys ya. Kalau enggak di revive nih bocah-bocah nih biasanya ngamuk ya guys ya. Nge-troll bocah-bocah nih guys ya. Let's go bro. Rush. Di mana kah musuhnya guys? Aing tidak tahu ya. Aing tidak. Aduh. Scout bro.
sekarang bro. Aduh, mulai kali dia. Ya ampun, tersampah. Terus diamond double D. Ya bocah. Kita bakal ambil ini guys ya. Lumayan tuh guys, bom ya. Misi kita bom soalnya guys. Pakai pektor. Let's go. Semua pada pakai pektor nih guys. Bis. Alah guys. Ini dia guys ya bomnya ya. Kita lihat nih guys, apakah sesuai dengan kekerannya? Biasanya kalau keker itu kalau nggak pakai pet ini mungkin agak miss banyak gitu ya guys ya. Tapi kalau ini kita bakal buktikan apakah sesuai dengan kekerannya. Kita buktikan ya guys ya. Ini dia guys ya. Kita bakal coba lempar tuh ya kekerannya ya. Kekerannya kau bisa lihat ya. Set, berarti diban. Oh my god. Bisa, wah ini bakal jadi meta banget sih. Nanti ya guys ya kalau bom pakai pet. Waduh, kembali lagi dia guys. Bocah apa kau ya? Bocah. Aduh, bocah. Untung aja ya guys ya, abis nyata aku guys. OP kali. Bisa lah. Kita bakal ambil ya granit dulu. Makin semangat aing nih guys ya. Tadi soalnya gak semangat guys, kagak ada gininya tadi. Nah okay, granit. Kita cuma beli granat doang dari tadi guys ya. Gak apa-apa lah ya. Okay, let's go. Bocah-bocah cupu ya. Let's go sikat bro. Kita bakal coba buat glowal dulu guys. Wih, glowal kita apa nih? Sebisanya keluar apa nih guys ya. Wah bocil beli. Wih, jauh kali. Wih, apa-apa nih guys. Oh my god. Wah, jauh kali guys. Tuh kalian bisa lihat ya. Kalo lihat itu ya, di mana? Wah, cheater ini guys. Kenong satu. Aduh, kenong satu guys. Oke, healing dulu guys. Bisa lah guys ya. First blood. Mana tadi? Tadi yang kenong dua orang ya guys ya. Enggak tahu aku lagi satu di mana guys. Di mana dia guys? Sekali dia hilang ya. Let's go. Rasca. Wah, satu lagi di mana nih guys? Tidak terdeteksi ya bocah-bocah ini, satu lagi ya. Coba yang ini guys, yang flashbang guys. Apakah bisa sampai atas? Wing. Oh my god, gila tinggi kali guys. Bisa lah ya guys. Oke, kita bakal pakai dual vector guys. Kita rush gaming bocah-bocah nih ya. Kita beli smoke, beli ini. Oke, let's go, udah habis duit aing guys. Let's go. Oh my god, ini dia guys, pektor. Kita bombardir dulu guys bocah-bocah nggak jelas nih guys. Let's go. Run. Nah ya. Sekarang megalodon bocah-bocah ya. Minta give alo guys. Kita bakal langsung nih. Ih, kagak ada musuhnya. Kok bisa-bisanya? Oh bisa-bisanya guys. Bisa-bisanya terkenok lah ya. Bisa-bisanya kok. Ah bocah-bocah ya. Aduh. Oh, semuk terlempar sudah guys. Kita bakal lihat. Trot, headshot. Pala pecah. Retak palanya. Rush gaming brother. Huhui. Ini dia guys ya. Kita langsung talar. Untung aja yang jongkok ya guys. Kalau nggak jongkok kelar sudah tadi guys. Mati sudah ya bocah-bocahnya. Satu lagi mana nih guys. Ih, mati bocahnya guys. Kita langsung ya kejar. Ih, ini pala apa nih guys? Pala One Punch Man ya guys. Bisa-bisanya. Oh my god. Kita bakal langsung kasih kurungan ini guys ya. Nah langsung jeblet gaming lah ya. Dia kayaknya di belakang sana ya guys ya. Kita bakal langsung lempar aja guys. Lempar aja kayaknya dia bakal kesana. Let's go bro. Ah gak kena. Bisa-bisanya. Oke. Santai dulu aja guys ya. Oh my god ya guys ya. Ambil aja guys. Cerot. Ah, cross diamond dilawan guys. Buya. Dan ya guys ya, ternyata petnya OP banget. Dan gak bakal kalian-kalian menggunakan pet itu ya guys ya. OP kali emang ya guys. Dan ini mungkin segitu video kita guys. Dan bisa kalian ketawa. Kalian bisa paksa ketawa. Let's go bro. Bye.